Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di tutorial Oi Oi. Kali ini saya akan membagikan atau memberitahukan bagaimana cara mendapatkan pulsa gratis atau aplikasi penghasil pulsa. Kali ini sangatlah mudah sekali. Soalnya tinggal daftar langsung mendapatkan 10.000 pulsa. Dan browser. Nah, untuk halaman ini saya linknya udah ditaruh di deskripsi video ini. Dengan membaca berita bisa menghasilkan uang. Jika mendaftar akan memberi bonus sebesar Rp10.000. Masukkan nomor telepon Anda. Kita masukkan dulu. Nah, jika sudah kita masukkan segera mendapatkan. Nomor yang Anda masukkan salah atau sudah terdaftar. Jadi, kalau nomor Anda belum terdaftar, nanti otomatis akan mendownload aplikasi. Berhubung saya sudah download aplikasinya di kelola unduhan ini. Nah, namanya Untak. Kita buka. Aplikasi penghasil pulsa banyak ya di Play Store, macam-macam caranya. Namun aplikasi ini mudah sekali karena buka langsung mendapatkan 10.000 pulsa. Yaitu selesai. Langsung kita buka. Menghasilkan uang dengan membaca berita. Kita izinkan kayak gini ya. Lalu kita ke saya. Ntar nungguin sinyal. Nah, terus kita verifikasi kode terkirim, tunggu verifikasi kode. Nah, 456102, kita lanjutkan. Sudah terverifikasi. Nah, di sini jumlah pulsa saya atau saldo saya sebesar 10.000 ya. Kita bisa dicairkan dengan BCA atau rekening 10.000. Nah, namun di sini saldo penarikannya minimal 20.000, 50.000, 100.000. Kita bisa mencairkan dengan kartu kredit ya. Nah, untuk misinya yaitu mudah sekali, kita ke tugas. Kita tungguin agak lama, aplikasi ini agak lama memuatnya. Kita tunggu saja. Karena aplikasi ini sangat mantap sekali, cuma masuk dan mendapatkan Rp10.000. Beda dengan aplikasi lainnya yang harus membagikan kode invite, link-link segala, mengajak teman. Namun aplikasi ini mudah sekali, hanya membuka dan langsung mendapatkan Rp10.000. Oh, kenapa ini? Kita tungguin sebentar. Kayaknya sinyal saya error ya. Namun tugasnya sangat mudah, cuma membaca berita-berita kayak gini. Saya riwayat saya ini cuma dapat membaca poin sekarang 50. Pencairan cepat adalah pencairan yang dapat dilakukan tanpa mengundang teman dengan kurs yang lebih rendah. Pencairan bersyarat adalah pencairan yang dapat dilakukan dengan syarat mengundang teman dengan kurs yang lebih tinggi. Nah, untuk video ini cukup sekian ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan komen video apa lagi, tutorial apa lagi, tentang aplikasi apa, tentang apa-apa. Komen aja di bawah. Sebisa saya akan membagikan video. Terima kasih ya. Dukung terus channel ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.